Oke, balik lagi dengan saya, Bang Hen tentunya dengan seputaran review gaji para YouTubers. Oke, kali ini Bang Hen akan mereview gaji dari channel Den Bagus MP. Berapakah gajinya? Marilah kita lihat bersama taksiran gajinya. Oke, ini dia channel dari Den Bagus MP. Channel ini sudah mengunggah video sebanyak 62 video untuk subscriber mencapai 100.000 subscriber. Untuk tampilan video mencapai 5.332.145. Untuk negara Indonesia, jenis saluran yang pastinya otomotif. Pengguna ini dibuat pada 24 April 2016. Terus kita lihat nilai dari Social Blade-nya. Nilai Social Blade-nya yaitu B. Untuk peringkat Social Blade-nya mencapai 185.670. Untuk peringkat pelanggan mencapai 259.853. Untuk peringkat tampilan video mencapai 960.282. Terus untuk peringkat negara mencapai 9.725. Untuk peringkat hiburannya tidak ada. Kita lanjut ke bawah. Untuk penayangan video selama 30 hari terakhir mencapai 3,01 juta, terjadi peningkatan 175,0%. Untuk pelanggan selama 30 hari terakhirnya mencapai 36.800 subscriber, terjadi peningkatan 56,6%. Oke, lanjut kita lihat perubahan subscriber dan perkiraan pendapatan per hari dan per minggunya. Ini dia perubahan harian dan mingguan subscribernya. Untuk hariannya bertambah 1.220 subscriber. Untuk rata-rata mingguannya bertambah 8.580 subscriber. Lanjut kita lihat pendapatan per hari dan per minggunya. Untuk perharinya yang terendah yaitu $25 dan yang terbesarnya $401. Untuk satu minggunya yang terendah itu $176 dan yang terbesarnya $2.800. Oke, coba kita lihat penghasilan selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Ini dia taksiran penghasilan selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Untuk 1 bulannya yang terendah yaitu $753 dan yang terbesarnya $12.000. Untuk taksiran penghasilan selama 1 tahun yang terendah yaitu $9.000 dan yang terbesarnya $144.500. Oke, coba kita hitung jika dirupiahkan. Kita hitung gaji yang terendahnya selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Untuk 1 bulannya yang terendah yaitu $753 jika dirupiahkan menjadi 10.737.780. Untuk 1 tahunnya yang terendah yaitu $9.000 jika dirupiahkan menjadi 128.340.000. Itulah data penghasilan dari Social Blade. Data sebenarnya hanya channel dari Den Bagus MP tersebutlah yang tahu. Oke, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi buat kalian para YouTubers pemula. See you, bye bye.